Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Selamat datang kembali di channel Mr. White. Di video kali ini saya akan menceritakan alur film horor India Tamil, yang dijamin bisa bikin jantung tidak sehat yaitu Sivalinga. Film yang dirilis pada tahun 2017 ini, dibintangi oleh aktor horor paling terkenal di perfilman Tamil, yaitu Raghava Lawrence. Film ini berkisah tentang seorang pemuda muslim, yang dibunuh dengan cara ditendang dari kereta api yang sedang melaju. Karena tidak tahu siapa dan apa alasan dia dibunuh, arwah pemuda itu kemudian merasuki tubuh seorang wanita. Dia ingin mencari tahu semuanya, dibantu oleh seorang polisi yang berhasil mengungkap fakta-fakta mengejutkan. Pasti kalian udah penasaran kan dengan alurnya? Ya udah langsung aja ya, ini dia alur ceritanya. Di awal film terlihat ada seorang pria, yang lagi santai nyebat di kereta api yang sedang melaju. Tak lama dia memanggil nama seseorang yaitu Sarah, namun orang itu tidak datang-datang. Ternyata itu bukan nama orang melainkan nama seekor merpati, yang hanya datang jika dipanggil dengan cara yang cukup unik. Jula, 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 ha. Pria yang bernama Rahim itu, kemudian tidur karena perjalanannya masih jauh. Baru sebentar tidur dia dibangunkan oleh Sarah, dengan cara wajahnya dipatuk-patuk. Alasan Sarah membangunkan Rahim karena dia melihat ada seorang pria buta, yang berjalan menuju pintu keluar kereta. Untungnya Rahim langsung menghentikan orang itu. Namun tanpa diduga-duga orang itu menendang Rahim dari belakang, dan Rahim pun meninggal dengan sangat mengenaskan. Beberapa hari kemudian, pengadilan digelar untuk memutuskan apakah Rahim dibunuh atau bundir. Karena tidak ada bukti kalau dia dibunuh, maka hakim pun mengetuk palu kalau ini murni kasus bundir. Pacar Rahim yang bernama Sangetha sangat sedih atas meninggalnya Rahim. Sambil mengingat putusan hakim tadi, dia duduk di salah satu sudut rumahnya. Tak lama kemudian dia dikejutkan dengan kemunculan arwahnya Rahim, yang bilang kalau Rahim dibunuh oleh seseorang. Ternyata itu adalah mimpi yang dialami Sangita. Walaupun mimpi Sangita yakin kalau itu adalah pertanda dari Rahim, kalau dia sebenarnya memang dibunuh. Sangita kemudian meminta bantuan pada komisaris polisi, untuk membuka kembali kasus ini. Si komisaris pun mengabulkan permintaan Sangita, karena dia juga merasa ada kejanggalan pada kasus ini. Agar kasus ini bisa diselesaikan dengan cepat, komisaris menyerahkan kasus ini pada CBCID. CBCID merupakan kesatuan yang khusus menyelidiki kasus-kasus kriminal. Kasus ini sebenarnya sangat sulit untuk dipecahkan, karena sama sekali tidak ada bukti di TKP. Sadar akan hal ini, pemimpin kesatuan yang seorang perempuan, mengirim polisi terbaiknya untuk memecahkan kasus ini. Dia merupakan polisi yang sangat cerdas, jago berkelahi, dan dia baru aja memecahkan kasus pemindahan uang ilegal menggunakan mobil ambulans. Dia adalah polisi bernama Sivalinga. Selain menemukan uang yang ditaruh di bawah peti mayat, Siva juga memukuli para pelaku sampai babak belur. Sebelum menyelidiki kasus ini, Siva terlebih dulu menikah dengan gadis pilihan ibunya alias dijodohkan. Awalnya Siva tidak mau dijodohkan, tapi begitu melihat si gadis, Siva pun langsung kelepak-kelepak. Gadis itu bernama Satya Bama, atau gampangnya kita panggil saja Satya. Tak lama setelah menikah, Siva membawa Satya ke kota bernama Velore, yang mana di sanalah Rahim meninggal. Siva tidak memberitahu pada istri dan orang tua istrinya, kalau dirinya adalah seorang polisi CBCID. Siva bilang dirinya adalah seorang eksportir, dan tujuan dia membawa Satya ke sana adalah untuk bulan madu. Satu-satunya orang yang tahu pekerjaan Siva hanyalah ibunya seorang. Singkat cerita, mereka pun sampai di kota itu, dan di sana mereka tinggal di sebuah rumah yang lumayan megah. Namun hanya depannya saja yang megah, sementara belakangnya ada kuburan yang lengkap dengan pohon asam. By the way, Siva mempunyai kelemahan yang cukup unik, yaitu dia takut pada hantu. Jadi saat dia diberitahu akan tinggal di rumah itu, dia pun langsung ketakutan. Beda dengan Satya. Dia tampak sangat bersemangat untuk tinggal di sana, karena setiap hari kerjaannya hanya nonton film horor saja. Selain takut dengan kuburan itu, Siva juga takut dengan tiga orang yang akan bekerja di sana. Ini lantaran wajah mereka tidak kalah seram dari kuburan itu. Setelah melihat yang seram-seram, Siva bersama beberapa anggotanya kemudian pergi menyelidiki kasus Rahim. Tempat pertama yang mereka datangi, tentunya adalah TKP rel kereta api tempat mayat Rahim ditemukan. Tak lama setelah melihat tempat itu, Siva menemukan salah satu bulunya Sarah dalam kondisi berlumuran darah. Siva kemudian mengambil bulu itu, namun tiba-tiba ada kereta api yang melaju kencang. Untungnya Siva tidak ditabrak kereta, karena dia diselamatkan oleh Sarah yang datang entah dari mana. Setelah itu Sarah kemudian terbang ke rumahnya Siva, bertengger di atap rumahnya.
Tak lama Siva pulang ke rumah dan dia dikejutkan dengan perilaku Satya, yang duduk sambil mengoceh tentang kasusnya Rahim. Sontak Siva pun langsung terkejut, bagaimana Satya bisa tahu mengenai kasus itu. Satya bilang kalau dia sudah tahu Siva adalah polisi, setelah menemukan berkas kasus Rahim di kopernya Siva. Alih-alih marah karena sudah dibohongi, Satya malah bangga dengan pekerjaan suaminya itu. Siva menyuruh Satya untuk merahasiakan pekerjaannya, karena nantinya bakal berdampak dengan kasus yang ditanganinya sekarang. Pada malam harinya hal yang ditakuti Siva pun terjadi, yang mana ada kejadian mistis di rumah itu. Sebenarnya bukan Siva yang mengalami melainkan Satya. Dia melihat ada anak kecil duduk di batang pohon asam, sambil ketawa-ketawa ke arahnya. Satya pun langsung ketakutan lalu kabur memberitahu Siva, namun malahan Siva yang lebih ketakutan. Siva kemudian diajak untuk melihat hantu itu, tapi hantu itu sudah tidak ada lagi. Siva bilang mungkin itu hanya imajinasi Satya saja, dan kemudian dia menyuruh Satya untuk tidur. Di saat yang bersamaan, Siva melihat ada orang asing yang masuk ke rumah itu, dan kemudian sembunyi di sebuah ruangan. Siva kemudian menarik orang itu, yang ternyata dia adalah seorang pencuri. Namanya adalah Patu Kunjam, atau lebih gampang kita panggil aja Corona. Si Corona ini ternyata sudah lama tinggal diam-diam di sana, karena sebelumnya rumah itu tidak ditempati selama 4 tahun. Selain tinggal di sana, Corona juga menyimpan barang-barang curiannya, alias membuat rumah ini seperti loker pribadinya. Awalnya Corona mau dipenjara sama Siva. Namun dia tidak jadi melakukannya, lantaran Corona mengetahui pekerjaan Siva setelah mendengar percakapan Siva dan Satya tadi. Karena tidak mau profesinya bocor ke masyarakat, Siva pun kemudian menyuruh Corona tetap tinggal di sana, mempekerjakannya sebagai tukang suruh-suruh. Keesokan harinya Siva mendatangi kedua orang tua Rahim, untuk mencari tahu informasi tentang Rahim. Kata orang tuanya, Rahim adalah anak yang sangat berbakti pada orang tua. Saat kelas 6 SD, ketika ayahnya mengalami kecelakaan dan kakinya harus diamputasi, Rahim berhenti sekolah untuk membantu pekerjaan ayahnya. Pekerjaan ayahnya adalah seorang pembuat nasi biryani, yang sangat terkenal di daerah mereka. Sejak Rahim membantu ayahnya masakan mereka semakin dikenal, karena ternyata Rahim lebih jago masak dibanding ayahnya. Sementara di sisi lain, ada seorang pembuat masakan vegetarian yang juga sama terkenalnya seperti mereka, yaitu ayahnya Sanggita. Ayah Rahim dan ayah Sanggita sudah bersahabat sejak 20 tahun, dan mereka sering mendapat pesanan masak bersama. Disinilah awal mulai Rahim dan Sanggita mulai dekat, sampai akhirnya mereka berdua pacaran. Ayah Rahim senang melihat anaknya pacaran, tapi tidak dengan ayahnya Sanggita. Dia keberatan anaknya pacaran dengan Rahim, lantaran mereka berbeda agama. Setelah bertanya pada orang tuanya, Siva lalu meminta fotonya Rahim dan kemudian pergi dari sana. Sementara di tempat lain, Sarah mendatangi orang yang tadi membunuh Rahim, yaitu pria bernama David. Awalnya David pikir itu hanya merpati biasa. Namun setelah diperhatikannya dengan seksama, dia pun sadar kalau itu adalah merpatinya Rahim, karena ada noda darah di sekujur badannya. David lalu kabur dari Sarah, namun Sarah berhasil mencakar-cakar wajahnya. Dengan pintarnya dia kemudian mendatangi Siva, meninggalkan noda darahnya David di bajunya Siva. Setelah kejadian ini, ada sesuatu yang mencurigakan dilakukan oleh Satya. Dia sering berpergian ke suatu tempat, dan balik ke rumah sebelum jam 6 alias sebelum Siva pulang kerja. Hal ini membuat Corona bingung, kenapa Satya melakukan semua ini tanpa sepengetahuan Siva. Corona kemudian bilang pada Siva, dan Siva pun berpikiran kalau istrinya itu selingkuh. Pada suatu hari, Siva dan Corona mendengar Satya sedang bicara dengan seseorang di dalam kamar. Mereka kemudian melihat, dan betapa terkejutnya mereka, setelah dikejutkan dengan sesuatu yang sangat mengerikan ini. Ternyata Satya sudah dirasuki oleh arwahnya Rahim, lantaran Siva sedang menyelidiki kasusnya. Dia meminta Siva untuk mencari tahu siapa yang membunuhnya, dan apa alasan orang itu membunuh Rahim. Jika Siva tidak bisa melakukan itu, maka Rahim bersumpah akan berada di badannya Satya untuk selamanya. Setelah mengetahui hal mengerikan ini, Siva langsung bergerak cepat untuk memecahkan kasus ini. Siva kemudian memanggil Sanggita ke kantornya, untuk bertanya soal merpati putih yang belakangan sering dijumpainya. Kata Sanggita, merpati itu memang miliknya Rahim, dan merpati itu berbeda dengan merpati pada umumnya. Dia sangat jinak, pintar dan selalu menang dalam setiap kontes merpati, alias itu adalah merpati juara. Singkat cerita selain mendapat informasi ini, Siva juga mendapat beberapa informasi lain dan juga beberapa petunjuk, hingga akhirnya dia berhasil melacak David.
Sementara di rumah, Satya terus diganggu oleh hantunya Rahim, dan ini pun membuat Siva semakin khawatir pada istrinya itu. Puncaknya, Siva melihat Satya tiba-tiba sholat saat mendengar suara azan. Selain itu, dia juga melihat hasil gambaran Satya yang dengan ngerinya menggambar David di sebuah kertas. Tanpa buang-buang waktu, Siva kemudian mendatangi tempat kosnya David. Namun saat dia mau menangkapnya, David malah masuk ke kereta api yang sedang melaju. Dipikir si David dia udah selamat. Tapi di dalam kereta itu, dia malah dikejutkan oleh kemunculan Satya yang sudah dirasuki oleh hantunya Rahim. Karena ketakutan melihat hantunya Rahim, David kemudian melompat dari kereta. Seketika dia langsung meninggal, dengan cara yang sama seperti Rahim. Tampak Rahim yang sangat kesal, karena dia tidak bisa tahu apa alasan David membunuhnya. Dia kemudian meluapkan kekesalannya pada Siva, yang baru muncul setelah David lompat dari kereta. Setelah meluapkan kekesalannya, Rahim kemudian keluar dari badannya Satya. Karena nyawa istrinya sudah semakin terancam, Siva kemudian membawa Satya ke sebuah masjid, agar Satya bisa dirukyah atau dilakukan pengusiran setan. Siva juga memanggil ibunya Satya, dan betapa terkejutnya dia setelah melihat kondisi anaknya itu. Dengan bantuan dari Tuhan Yang Maha Esa, Ustadz Masjid berhasil mengeluarkan rahim dari badannya Satya, walaupun sempat ada perlawanan yang sangat mengerikan. Setelah kejadian itu, Siva kembali mencari bukti lain, dan juga orang-orang yang terlibat dalam kasus ini. Di tengah pencariannya itu, Siva mendapat kabar gembira kalau istrinya sedang hamil. Dia pun sangat senang dengan hal ini, namun dia juga harus tetap fokus untuk memecahkan kasusnya Rahim. Singkat cerita, Siva berhasil menemukan beberapa orang yang bisa dikatakan secara tidak langsung terlibat dalam kasus ini. Siva kemudian membawa mereka ke Police Relay Club, atau tempat kumpulnya para polisi. Disinilah semuanya akan terungkap, karena mereka akan dikonfrontasi Siva satu sama lain. Saya juga akan jelaskan siapa-siapa saja orang itu, dan siapa-siapa lagi yang ada di ruangan itu. Di sana ada Satya dan juga ayahnya yang bernama Wiswa, lalu ada pemilik kos tempatnya David ngekos, kemudian ada pria yang suka sama Satya, yaitu Vikram, lalu ada seorang pencuri, dan terakhir ada security kampus tempat Satya kuliah. Sementara orang lain yang berada di sana, ada ayah dan ibunya Rahim, ada Sanggita dan juga ayahnya, lalu ada ibunya Siva dan juga ibunya Satya, kemudian ada Ustadz tadi, lalu teman-teman Siva, kemudian ada beberapa masyarakat umum dan terakhir ada satu orang pria yang wajahnya tidak diperlihatkan. Di sini Siva menjelaskan, kalau saksi kunci dalam kasus ini adalah merpatinya Rahim. Siva mengecek darah yang ada di bulunya Sarah, yang ternyata itu adalah darahnya Rahim. Sementara darah yang tadi ditinggalkan Sarah di bajunya, itu adalah darahnya David. Karena bukti inilah dia tahu kalau Rahim tidak bundir, melainkan pria malang itu dibunuh dengan sangat keji. Siva kemudian memanggil pria pemilik kosnya David. Katanya, Satya beberapa kali datang ke kosnya David, namun sekalipun tidak pernah bertemu dengan David. Jadi yang tadi Satya pergi saat Siva bekerja, itu karena dia ingin mencari David. Setelah itu Siva kemudian memanggil seorang pria, yang pernah mencuri iPad-nya Satya saat di dalam bus. Kala itu, Rahim yang kebetulan ada di dalam bus, mengejar pencuri itu dan berhasil mengambil iPad tersebut. Sayangnya saat dia kembali ke bus, bus itu sudah pergi sangat jauh. Rahim yang bingung kemana harus mengembalikannya, kemudian mendatangi terminal bus untuk mencari tahu tentang Satya. Dia pun diberitahu kalau Satya adalah seorang mahasiswi, yang kuliah di kampus tertentu. Kejadian ini sendiri terjadi 6 bulan yang lalu, yang mana saat itu Satya masih kuliah. Rahim sebenarnya sudah beberapa kali ke kampus itu, namun dia tidak diizinkan masuk oleh security kampus. Hingga akhirnya dia berhasil bertemu Satya di luar kampus, dan kemudian mengembalikan iPad tersebut. Sebelum pergi, Satya sempat memfoto Rahim menggunakan iPad itu, karena Rahim tidak mau memberitahu namanya. Setelah mengetahui tentang ini, Siva kemudian memanggil Vikram. Vikram yang kala itu sangat tergila-gila pada Satya, melihat Satya memfoto Rahim, dan dia pun berpikiran kalau Rahim adalah pacarnya. Siva kemudian menunjukkan iPad tersebut, yang ternyata didapatnya dari tempat kosnya David. Di sini keadaan mulai mencekam, karena tanpa diduga Rahim berusaha masuk kembali ke badannya Satya. Hingga tak lama kemudian, semua orang di ruangan itu dibuat terkejut, setelah Satya dirasuki oleh Rahim.
Ustadz yang duduk di belakang Satya terus membaca doa, namun percuma karena tidak berefek apapun pada Rahim. Di saat yang bersamaan, pria yang tadi wajahnya tidak diperlihatkan, tiba-tiba keluar dari ruangan itu. Di sini keadaan semakin mencekam, karena Rahim menyuruh mereka untuk mengaku, siapa yang menyuruh David membunuhnya. Jika tidak diberitahu, maka dia mengancam akan membunuh Satya. Di sini Siva kemudian mendatangi ayahnya Satya, yaitu Wiswa. Dengan nada tinggi, Siva kemudian bertanya apa hubungan dirinya dengan Rahim. Awalnya dia gak mau ngaku. Namun akhirnya dia mengakui, kalau dirinya menyuruh anak buahnya untuk memukuli Rahim. Anak buahnya kemudian membayar David untuk melakukan itu, lalu menyerahkan iPad berisi fotonya Rahim. Namun Wiswa menegaskan, kalau David tidak disuruh untuk membunuh Rahim. Adapun alasan Wiswa melakukan ini, lantaran dia marah mendengar ada pria yang mengejar Satya di kampus. Salahnya dia, pikirnya orang yang mengejar Satya adalah Rahim, lantaran anak buahnya melihat Satya pernah memfoto Rahim. Dia kemudian dibuat makin marah, setelah mendapat telepon dari Vikram yang mengajak Satya untuk kawin lari. Vikram sengaja melakukan ini, karena dia sudah sakit hati pada Satya, berpikiran Rahim adalah pacarnya Satya. Siva kemudian menjelaskan, kalau ada orang lain yang memanfaatkan situasi ini untuk membunuh Rahim. Rahim yang dari tadi hanya mendengarkan, tidak percaya dengan hal itu. Dia yakin kalau Wiswa yang menyuruh David membunuhnya, namun Siva membela Wiswa lantaran dia adalah mertuanya. Rahim kemudian kembali menyiksa Satya, dan kali ini dia melayang di udara berniat untuk menjatuhkan Satya. Di suasana yang sudah sangat mencekam ini, Siva kemudian ngomong begini pada Rahim. Demi untuk mengungkap kasusmu ini, aku mempertaruhkan nyawa istriku. Sedangkan kau sudah tahu istriku sedang hamil, tapi kenapa kau dengan teganya terus menyiksa dia? Kau mau tahu kan siapa yang membunuhmu? Yang kau perlukan hanya tubuh manusia yang bisa dirasukikan. Aku akan menyerahkan tubuhku untuk kau rasuki. Keluarlah dari badan istriku dan rasukilah aku. Seketika itu Rahim pun langsung tersadar, dan kemudian keluar dengan rasa yang amat sangat bersalah. Satu ruangan itu pun langsung terkejut dengan penampakan Rahim, terutama ayah dan juga ibunya. Sambil berlutut dan juga meminta maaf, Rahim memohon agar Siva menunjukkan siapa dalang di balik kematiannya. Siva kemudian menyuruh Rahim masuk ke badannya, dan Siva pun membawa Rahim ke orang itu. Rahim, enakulla va. Unna konnava yaarunu na kaamikira. Ternyata orang yang menyuruh David untuk membunuh Rahim adalah pria yang tadi wajahnya tidak diperlihatkan. Pria itu kemudian lari ke suatu tempat, namun sebelum bisa berhadapan dengannya, Siva terlebih dulu harus berhadapan dengan anak buahnya. Sambil membawa Sara di pundaknya, beginilah wajah Siva sekarang setelah dirasuki oleh Rahim. Singkat cerita, satu persatu dari mereka pun dihabisin oleh Siva, yang dengan kerennya mereka semua terbakar menjadi abu. Jula, jula, jula. Setelahnya Siva kemudian mendatangi pria itu, yang sedang sembunyi ketakutan. Diketahui orang itu bernama Zakir, yang kemudian disuruh Siva mengakui semuanya di hadapan Rahim. Katanya, dia cemburu pada Rahim, lantaran Rahim selalu menang dalam turnamen burung merpati. Zakir sendiri merupakan pembuat turnamen, dan dia juga ikut dalam turnamen tersebut. Karena kekalahan itu dia diejek oleh teman-temannya, karena sudah menyewa pelatih dari luar negeri untuk melatih burung merpatinya, namun kenapa masih kalah juga. Sementara David yang kenal dengan Zakir, kemudian mendatanginya pada suatu hari untuk bayar hutang. Zakir kemudian nanya dari mana dia mendapat uang itu. David lalu jawab kalau dia disuruh memukuli seseorang, dan kemudian menunjukkan fotonya Rahim pada Zakir. Sontak dia pun langsung terkejut, sekaligus ini adalah kesempatan emas untuk membunuh Rahim. Dia kemudian membalikan uang yang diberikan David, untuk dijadikan uang muka membunuh Rahim. Nantinya Zakir akan memberi uang lagi pada David, setelah dia berhasil membunuh Rahim. Jadi teman-teman, kasus yang cukup rumit ini, ternyata hanya karena persoalan burung merpati saja. Setelah mengetahui semua ini, Siva kemudian menyuruh Rahim keluar dari badannya. Scene film ini kemudian ditutup, dengan pembalasan dendam yang dilakukan Rahim pada Zakir. Jadi itulah alur cerita film horor India Tamil, yang bisa dibilang ceritanya cukup berbelit-belit.
Walaupun begitu, film ini tetap seru untuk ditonton, apalagi banyak adegan horor yang bisa bikin jantung berdegup kencang. Sampai di sini dulu videonya, dan sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.